foto saya, Pak. Ya, memori tak cukup lagi. Enggak ada, Pak. Ya, Pak. Jadi, Pak, tapi aku ni kena macet ini nah, Pak, di pasar ini. Ya, aku ni kena macet ini nah, Pak, ini macet ini, Pak. Bawa mobil, Pak. Ya, macet ini. Ya, sebentar, Pak, eh. Ya, Pak. Ya, tungguin, Win. Ya. Tidak apa, Pak. Di mana dia posisi? Hmm? Posisi di mana dia? Masih di sana tadi lah, di BHW ya. Ya tadi kan lagi jemput penumpang di Petanang. Ya. Ada penumpang dua kan. Ya, Pak. Oke, aku nelpon Pak di Marga Mulia, Pak. Ya, depan SPBU. Ya. Ya, ya, Pak. Ya, ya, benar, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ini lagi macet, Pak. Ya, benar, Pak. Benar, Pak. Ya. Ya, makasih, Pak. Ya, ya, oke, okay, Pak. Ya, ya. Ya, Pak. Oke. Okay. Saya tungguin, Win. Oh, ya. Ah, apa, Win? Win. Apa? Hmm? Apa itu tadi? Batu. Foto ketegangan saat mau mudik, Win. Jadi udah sampai mana dia? Hmm? Udah sampai mana? Sampai. Tidak, dia masih di sini, Pak. Tapi agak dia nunggu di Marga Mulia, Pak. Enggak apa-apa. Kena macet, Pak. Jadi tak bisa keluar, kan? Hmm. Mau nungguin. Yang penumpang lain mau nungguin juga, Min. Mau. Kalau dia enggak mau, sudah, Pak. Dulu lah, mungkin enak. Kita naik bis, Pak. Galak dia. Tinggal mobil orang kan? Bukan. Macet di ini nah, di pasar, mana? Pasar Mambu. Pasar Mambu. Ya. Ya, agak aku teleponnya kalau kau nyampe ya. Ya. Udah nyampe mana dia, Win? Belum lagi dia nelpon lagi. Kalau dia lah di nunggu di SPBU ya, Pak. Tapi kita apa kan, Pak? Aku balik Sinjang nih, Pak. Enggak apa. Agak
pakai potasi nak patroli. Sama Budi. Ya Pak. Dan juga Pak, aku lah 3 kali ini lebaran ini terus. Settingan sis ya ini ya Yahudinian. Yahudinian. 2-3 langkah ke depan itu udah dipikirkannya kan? Iya dong. Ini loh bikin truk ini loh. Bikin macet tuh ini. Ya kan? Yo. Gila truk. Kali Pak macet di Jakarta tuh Pak. Enggak sabar benar-benar lagi. Kita orang kadang lebih suka memilih pakai motor ya. Motor juga macet ya. Gini sebenarnya macetnya orang nggak mau ngalah di sini. Nah kita ngalah pasti nggak macet. Mobil Jepri bikin biang macet nih, kirim mobil Jepri bikin biang macet gitu di WeChat ya. Kalau mobil Pak Jepri ya, Pak Jepri kan ada ini juga Pak. Iya. Taksi. Oh iya. Ada enak kue itu Pak. Kue selinanas. Selinanas dia bikin bolu. Memang selin dari nanas kan Pak? Iya lah. Selinanas. Masa tidak. Sapi lama tak? Belum sapi ini. Jagal. Tukang jagal namanya Pak, tukang potong ini Pak. Tapi kayak gini tiap hari lagi. Sorry lah. Mana nggak stres melanda jiwa kan? Kamu lagi kejar-kejar waktu ya. Cepat dikit bro. Anak-anak mesti rawat. Kok bapak-bapak kita nih? Bapak Iwan enak minum goreng sate. Saya ini nanti jadi apa? Mudah-mudahan nah, anak-anak saya jadi. Mudah-mudahan lah dia jalan. Begitu tuh anak-anaknya pada kemana ya? Bapaknya terus jalan itu. Karena orang tuanya juga sih kadang-kadang pengen jalan. Ingin ada kegiatan gitu kan, daripada di rumah ya, gitu kan. Bukan kok karena ada kita udah bapak istirahat aja, ibu istirahat aja. Yo bro, bro. Ini motor yang bikin masalah nih. Biangnya nih.
Bapak ini dapat banyak nih parkirannya. Tapi kata Jokowi, parkiran di Jakarta mau digaji sekarang, Pak. Iya. 4 juta, Pak, ya? Nggak tahu. 3 juta itu lah gajinya sebulan, Pak. Jadi dia nggak wajib lagi ngambil pungutan biaya, Pak, ya? Tapi kalau dikasih, ambil. Kalau dikasih, kan? Boleh lah Jokowi, Pak, ya? Perhatikannya itu bagus itu, Pak. Ye, 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 la, 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 la. Kebetulan dikejar waktu, Kak, macet. Astagfirullah. Tenang, Win, tenang, tenang, tenang. Tenang, Win. Melatih kesabaran. Masih panjang lagi, Win. Mudah-mudahan, tapi belum sampai SPBU kan orang itu. Mudah-mudahan teleponnya pas. Lain, tapi mudah-mudahan udah itu udah dapet mau lah. Iya, tapi bagusnya dia open dia. Tapi dia kena macet juga, yakin Pak, di belakang. Kayaknya. Gimana dia di bagus sisi tadi? Masih ini di loket, nanti dia nelpon nanti kalau dia. Posisi ada. Di loket. Ya ampun, nggak puasa sih bapak ini. Rokok lagi di situ. Umum banget sini merokok. Nggak malu Pak ya, kita aja di kantor malu Pak ya. Sama-sama tidak puasa kan? Tak perhatian banget sih ini, nggak tahu tata krama itu. Gorengan melintang-lintang gitu lagi. Saya pernah kerja membosankan Pak, puasa tuh waktu di atas menara Pak. Apa itu? Memantau pemadam kebakaran itu. Itu kan Pak, turun tuh paling paling lama boleh turun tuh 5 menit, 10 menit lah. Gak boleh lama-lama, gak boleh ditinggalkan menara itu kan. Jadi kerjaan duduk aja Pak di atas itu Pak. Wah itu gak enak Pak. Kalau zaman sekarang enak Pak, bisa wechatan, chattingan gitu ya. Lu gak ada apa-apa kan? Lu gak ada. Orang bego gitu kan? Orang bego, paling-paling main radio kan. Main radio pemalas sama cewek-cewek yang di kantor-kantor itulah. Dengan musik-musik ya kan. Ada HP waktu itu ada kan? Ada HP daun itu Pak. N berapa Pak? N73. Iya itu ada musiknya kan. Untuk browsing-browsing internet gak bisa ya? Gak bisa. Baru-baru. Jadi dat menara 30 meter tingginya Pak. Hah? 30 meter tingginya. Paling-paling kadang tuh juga cewek kan di bawah tuh pakai teropong kan. Oh ada ya? Ada kan, ada teleskop itu Pak ya. Itulah nih, figuran juga cewek. Kadang cewek itu tanpa sadar bahwa dia tuh udah kita monitor di menara itu kan. Tahu dia. Dia nggak tahu Pak, apa kegiatan dia itu kan, tapi kita tahu kan. Kadang dia ngupil, main hidungnya kan. Kadang dia gaut-gaut pahanya itu kan. Kita lihat dekat menara kan. Waduh, pemandangan gratis itu. Enak kan. Win. Sudah mau mendekati Win. Nah, Pak, kalau di sini enggak macet lagi, Pak. Saya tadi loh yang macet. Ini loh angkot juga nih. Ya. Ini tes nyali juga, Pak, mobil gede itu sini. Enak dikit, kena dikit, enak. Giniin aja ya. Giniin aja dulu ya. Iya, Win? Iya, tapi tadi kita, kena gak? Enggak, Win. Oh, sayo. Ayo, enggak. Ayo, kiri.
situ lagi. Jadi kita ke mana sebentar, Pak? Ke Acun sebentar aja dah, bisa selesai. Pak RT? Oh iya, Pak RT ya ini. Mudah-mudahan sebelum ini. Iya. Kalau di sana kan bisa tunggu sebentar lah, Pak. Hah? Kita udah dekat. Iya. Acun terima kasih doang itu dah. Kalau nggak kaget aja dah, Acun langsung Pak RT aja lah ini. Bang Priok dulu, BRI. BRI yang ini, Pak? BRI sana, Bang Priok. Yang di sini enggak? Enggak bisa. Yuk, jemput kita, Win. Muslim non. Non. Apa dia, Pak? Nasrani? Pengucu? Kayaknya Cina-Cina enggak jelas tuh. Pengucu, Pak, ya? Bukan mobil Ajun ini, Pak. Fortuner ya. Ajun tuh. Belum nyampe kan orangnya? Belum. Kamu baju-baju ada di mana? Di kantor semua, Pak. Benar? Yes. Udah tinggal cek kan? Yes. Gak perlu ngerenik-ngerenik ke kos lagi kan? Mm-hmm. Ya sip, berarti kamu udah teratur. Mm-hmm. Settingannya udah bagus. Ya. Ada aja rezeki. Jadi beli kamera tuh dikasih ponakan saya tuh duit 100 kan. Oh, buat tambahan itu. Iya. Lumayan dong. Aku kan sama ponakan yang enak, rasa harga saya kasih jujur aja kan. Iyalah. Soalnya nanti kalau pas ada apa-apa ketemu orangnya yang punya kamera, terjadi omongan kan, Win. Kan gua beli segini sama lo gitu kan. Nah. Kadang-kadang gitu kan. Kameranya bagus. Hasilnya gambarnya tajam ya. Kata Pak Ibi bagus kameranya. Dapat cek Pak Ibi ya. Untung aja kita kemarin udah belanja, Win. Kalau belum udah deh. Oh, repot.